Beredar video viral TikTok seorang wanita yang berhasil menyentuh Ka'bah saat melaksanakan umrah berkat bantuan tangan misterius orang tak dikenal. Peristiwa tersebut sengaja direkam oleh wanita itu dan viral di media sosial. Momen umrahnya dibagikan melalui akun TikTok Ziokudeoma pada 3 November 2022. Videonya pun banyak dibagikan berbagai media sosial, salah satunya akun Instagram Status Fakta, Rabu, 16 November 2022. Dalam video viral tersebut terlihat kamera ditujukan pada gambar Ka'bah yang ramai dikerumuni para jamaah umrah lainnya. Namun si perekam video viral bergerak maju untuk menyentuh Ka'bah. Awalnya ia ragu, karena banyak jamaah yang berdesak-desakan ingin menyentuh Ka'bah. Tapi, ia bertekad dan berniat untuk memegang Ka'bah. Keraguannya pun memuncak saat menyaksikan ramainya jamaah umrah yang berdesakan. Ia pun menguatkan niat untuk tetap maju dan mencoba serta berusaha memegang Ka'bah. Tak disangka, ia menyebutnya sebagai keajaiban pasalnya tangannya tiba-tiba dipegang orang tak dikenal. Nampak pula sebuah tangan berukuran lebih besar dari si perekam video membantu menarik tangannya hingga akhirnya berhasil menyentuh Ka'bah. Meski tangan suaminya sudah membantu menarik, namun terlihat agak kesusahan. Ia merasa kejadian tersebut seakan membuka matanya tentang keajaiban saat umrah. Netizen pun turut memberikan komentar pada postingan video viral tersebut.